Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang kepada penonton setia Rasa Rasa Bonio. Jadi hari itu Kak Roki nak masak sesuatu yang berkaitan dengan buah lemon. Macam kita tahu buah lemon tu macam-macam, ada khasiat dalam tu, ada vitamin C, vitamin B, nya pun dikenali sebagai buah yang bersifat antiseptik. Nya boleh nyuci buah pinggang kita orang, nyuci darah kita orang, buang melawas dak segala, dak lemak terhaki segala. Bah apa tunggu lagi, bekas kita masak sama-sama. Okey, mula-mula kita nak marinate ayam tu dulu. Kita angkat tu stok ayam. Okey. So kita masukkan tu serbuk cili. Dekat ya kita masukkan sedikit serbuk kunyit. Jangan banyak gila serbuk kunyit tu. Okey. Ya. Lepas ya kita ramek lah. Rameknya bagus-bagus. Okey, kita ramek semua ayam tu. Okey, dah kita meramek serbuk cili, kunyit dengan stok ayam, baru kita engkah tu tepung jagung. Okey, kita ramek sekali lagi Okey, tu kita nak goreng. Kita pun ayam tu teh. Mungkin kita orang nak make macam biasa goreng dengan minyak pun boleh, tapi kita nak mengamalkan hidup yang sihat. Kita boleh pakai air fryer tu. Isi perlu pakai minyak. Tapi mana yang sedia air fryer, kita orang boleh masak macam biasa, jak goreng jak macam biasa. Kita angkat semua ayam kita tu susun. Tu tadi dah dicampur dengan tepung jagung. Kelak semua resepi berapa banyak sudunya kah apa, kelak Kak Roki akan muncul dekat description ni kelak. Okey, kita goreng. Ayam tu pun dah dah digoreng. Kita angkat dulu ke tempat lah yang kita goreng tadi dengan apa tu? Serbuk cili, kunyit dengan tepung jagung bersama dengan stok ayam. Okey, kita angkat ke tepi dulu semua barang tu. Okey, lepas kita panas ke minyak atas ke minyak tu tu. Selepas ya kita ambil secawan air. Secawan air kita campurkan dengan tepung jagung. Tepung jagung kita kita tuang. Perlahan-lahan. Api jangan terlalu besar. Sedang-sedang. Okey, apabila yang mendidih karakter, kita masukkan perahan lemon tu. Lemon kita masukkan. Lemon. Lepas ya, kita masukkan 2 sudu gula. Macam tak okey tu. Tak okey nak suka makan gula perang. Gula perang tu bagus. Okey. Kesehatan. Okey. Masukkan 2 sudu besar. Ya. Daun sekali lagi. Daun. Daun-daun saja. Masukkan stok ayam. Kelak bahan-bahan berapa banyak. Memang kami orang akan letak dalam video tu kelak.
Okey, apabila bahan semua dah bercampur rata ke dapur, kita masukkanlah kita pun ayam yang dah digoreng tadi. Masukkan saja. Daun. Daun mata. Dekat ya, kita masukkan irisan lemon. Pakai murid ajik. Apa aroma dah aromanya. Nak sengaja kat working ke hujung-hujung. Karena kat office si mau apa? Kulitnya akan pandai macam pandai pahit-pahit. Jadi kat office si moknya terlalu layu. Okey, tu kita tuanglah bang apa dah dimasak kita tetik dalam pinggan. Okey. Alright, kat ya kuahnya kita tuanglah ha. Okay, lepas itu hirisan daun bawang pakai memberi aroma kita. Lepas kita tambah daun bawang, kita tambah bijan. Bijan tu dah disangrai kat roki dah digoreng tanpa minyak dulu sebelum ni ayah. Tambahkan sikit lah di sebelah tu. Kosong ni lah bagian. Siaplah kita pun ayam masak lemon. Selamat mencuba.